gak sombong nih ya. Gue Cho Eudora ya guys, Cho Eudora ya. Combo. Wah, ini combo. Combo mengerikan di surprise surprise. Combo apa nih? Memang dari sisi Echo mereka tapi ini Eudora genius, genius, Devin Glad. Halo bro. Assalamualaikum. Oke, Eudora cok lu lihat Mas. Hero lu. Ah kan? Hero siapa nih bro? Hero siapa nih? Hah? Hero gua lah, Bejon bikin Eudora suka banget coy. Bejon sama Eudora. Enggak lu semuanya aja, lu yang bikin Mobile Legend juga dari tadi gua lihat. Semua lu makannya ya, cok, Mobile Legend. Kita harus bejat, cok, bang. Kesel kali ya, gua sama... Aku gak pernah sangka seluan. Punya adik kalau bodoh tuh susah, guys, ya. Tapi sayang, kan. Yoi. Iwan. Benci kali aku dari tadi. Ini main ini dia, main itu dia. Mati, apa, Eudora lawan Kadita emang ya, guys? Mati sih. Menang Kadita gak sih? Menang Kadita ya? Eudora lah. Eudora, serius. Skill satunya ngimun dia, ngimun. Oh iya, iya. Siapa buka siapa sih? Iya. Tapi lebih gede chance Kadita menang kan? Ya, tapi wave clean-nya tetep Eudora sih sebenarnya. Satu, kedua udah biasa. Gua mau tanya. John. Apa? Kenapa Kartiz ini enggak main assassin, Jon? Aduh, kita tadi juga lagi bahas kan nanti tadi juga. Kita juga bertanya-tanya itu, Cok, kan bocil ini assassin banget kan mukanya. Iya. Kan dulu kan emang player assassin. Tapi gua dapet sih Mas poinnya kayaknya kenapa dia enggak main assassin. Kalau assassin itu apa tuh poinnya tuh? Dia sering dia bahaya. Dia kan tanknya selalu start di god lane gini kan. Kalau main assassin kayaknya dia bisa dirusuh gitu loh, jadi lemah. Sedangkan kalau main tank, tanknya bisa langsung bantu clear mid gini. Soalnya tank dia kan selalu stay di god lane, gak pernah bantu mid. Jadi mid sama itunya gak usah dipikirin lagi sih jungler-nya. Kayaknya ya. Buset. Oh. Mau scope inspire sih lane-nya kuat, cok. Biar junglernya ya gak distract. Ngerti sih tuh, kompleks. Meta dia ini loh, bantuin gold buff. God lane. Gitu, biar jungler gak dirusuh. Berarti itu kan udah patternnya kali itu main kayak gitu. Patternnya sama lagi kan, lihat nih. Jungle-nya pasti main di sini lagi terus bantu clear. Cok sih kalau begini terus kebaca ya ntar gameplay-nya. Kita guys. Iyalah udah. Dengan adanya Eudora di area mid ya. Kena di Girong nangis ini tim Echo anjir. Tapi Kaltizi langsung memberikan poke damage. Enak ada kalau dua di bawah itu. Makanya dia selalu ban itu. Digi. Emang dia ban Digi ya? Gak ada sih tadi. Nah dia ban Kaja. Dia pasti ban Kaja. Game pertama dia ban Digi ya. Digi Rom nangis-nangis anjing main di god lane terus. Terus kan Yawi juga inisiator hero-heronya. Pertama yang mungkin banget untuk bisa diamankan oleh Echo sejauh ini. Karena pergerakan dari Moskov kuat loh landingnya. Cok dia. Lihat bawah. Tangkap. Stuck. Itu benar lemahin sih yang naik range itu benar-benar bikin mati ini face kuat banget. Pani ya. Iya. Ini Grok sama Kadita udah main bareng. Waduh. Panis. Mereka kalau main Kadita pasti di XP juga sih. Pani. Eko di area atas. Satu poin kill untuk Sanji. Yang di mana Lola mungkin kaget. Gak ada yang sadar rotasi dari Sanji lagi-lagi. Yawai. Bisa jadi jawaban di early untuk Eko. Iya mungkin dia. Yawai. Yawai. Oh, Benny Kitty bawa purify. Respect juga dia kalau main ya. Sekarang juga atau scan barcode yang respect ada di bawah ini. Eudora cow naga. Ini kenapa bisa sampai habis cow itu Grok punya mana? Gak pulang-pulang dong dia berada tadi. Belum. Oh, jadi di atas tadi itu dia cuman skill 2 combo sama Grok doang ya tadi di atas ya. Enggak Petri. Mereka pengen makan atas malah ya. Gak ada mana Grok yang gampang di gank sih. Wah ada Javu cowok si Sanford tadi digidihin juga guys matinya guys pakai lapu. Dua kali ya. Digidihin ya John ya? Tadi gidihin juga John, lapu kan. Tadi Yuzhong Petri tadi. Iya Yuzhong Petri juga tuh. Tapi kenapa? Ini sama lagi mas, god lane-nya di press lagi nih, di platingin lagi ntar datang. Tapi dia Moskov sih, Moskov kuat sih clear-nya. Bang, katanya Moskov Golden Staff CD skill-nya jadi 2 detik. Masa ya? Ya, skill 1 Moskov ya. Sumpah, Kak. Buset, Sanford. Gak tau sih 2 detik atau enggak. Skill 1-nya kayak gak habis gitu. Gila, bro.
Itu buff biru, bro. Masalahnya, bro. Diprediksi banget sama seorang Sanford karena minionnya tuh di-clear dengan cukup cepat. Mengejar dan lihat nih. Waduh. Ke PBS sih, guys. Jadi ikut SEA Games nanti lagi. Ada Tyrant dari seorang Yaoi kali ini. Wah, santai dia enggak. Enggak lihat. Mon, Emin. Mencoba untuk mem-cover seorang. Itu kok idoranya ulti tadi mati enggak karinya ya? Enggak, dia santai. Bahan poin. Dia santai banget sih. Gak kayak gegabah banget gitu loh. Siapa si Benny, Mas? Iya, Benny. Menambah KKR mereka pastinya. Tapi dapat ini kok ada flicker juga ini Eudora bisa open-nya. Mereka sudah mulai bersiap-siap Yawi. Sudah purify karinya. Satu charging tapi akan di-cancel terlebih dahulu dan so far tampaknya Echo akan mulai merapat. Gila ya di GB terus coy ini si Benny. Bukan perlawanan. Iya, di pam-pam press. Terlebih dahulu dan masih bisa di-jog tapi ternyata asal bers gitu mainnya kelas. Mati bro langsung bro. Ini kaditanya enak banget ya, banyak yang setupin. Iya ya, kaditanya dari tadi nyambung enak banget. Nyambung terus dia. Namun permainan sabar. Untuk jangan pakai apa pet, pakai picker aja cocok. Dapatin beberapa tabungan sih. Dan kali ini dari Yawi coba untuk menahan. Apakah Fanny ayunan pala? Lo lihat Fanny ayunan begitu, jago gini ayunan. Ini Fanny Exlatolato, bro. Santai. Oh, lu masih main Exlatolato, Mas? Udah bisa belum? Oh, susah banget. Sampai bisa? Detik ini gue belum bisa, cok. Pak, tangan gue kena. Seorang lolanya dia belum akan ikut. Itu ada pegangan triknya gitu loh biar bisa. Lato-lato. Lato tiba viral ya. Lato-lato malam baru gue ngerti itu mainnya. Lato-lato malam itu gue juga bisa. Jangan sore juga bisa gue. Tapi ya memang cooldownnya. Tapi enggak bunyi, Mas ya. Tapi lihat dia lato-lato malam itu enggak lu bayangin apa? Kalau kita lato-lato biasa, Yurino lato-lato yang big jo atau lato-lato big. Ada dia di sini, ya, dia lagi mau tidur. Ya, pasifnya. Enggak kena ultinya. Oh, Yurino di sana, Eko. Buset, naganya galak banget. Naganya sih saknean gitu. Saknean gitu ya, coy. Ini tadi di bawah bertiga enggak dapat apa-apa tahu. Rugi banget loh. Gua birunya. Wah, mati tuh. Hati. Eldora enggak dapat apa-apa dari tadi, stay di bawah. Guzman lu ada Emon Metal enggak? Adalah. Ada. Kok lu enggak nanya gua sih, John? Bukan, maksudnya di apa? Oh, enggak ada, Bang. Enggak ada, Bang. Enggak ada, udah gua buang. Udah gua jual. Kenapa, Bang? Udah burik. Pinjam dong. Udah lama juga. Ngapain mau dibahas lagi? Pinjam M4. Udah M4 mau bahas masih M1. Apa Johnny? Oh, grupkan si Halbert. Aku mau bawa ke stage. Siapa? Yang si Halbert siapa, Mas, tadi, Mas? Groknya. Groknya si Halbert. Iya, buat counter Yuzhong dia. M1 Metal lu di mana? Bonti. Ini dari tadi bertiga loh, serius. Bertiga gak dapet apa-apa. Iya. Ini dari tadi move kayak gini ajak Fanny lah. Tapi susah sih ada Kufra juga. Cuma untuk bertahan di area atas terlebih dahulu Sanji bakal mundur terlebih dahulu petrify-nya kok. Mati gak ditemas banget sumpah Fanny-nya sih. Mantap sih. Kaditanya salah sih itu, guys. Salah itu Kadita ya, guys. Tadi enggak perlu ulti deh sebenarnya. Ini ngantuk gini jadinya lane bawahnya enggak ngapa-ngapain, cok. Woi, berantemnya di bawah dong. Ya udah iya, berantem di bawah aja ngapain perang di atas, cok. Yang action-nya di atas mulu XP lane-nya. Di area bawahnya mungkin memang bisa dibilang tarik ulur yang dibawakan oleh kedua kali, tapi dibalikin. Gancet lu. Dia pakai inspire enggak sih Moskovnya kok enggak sakit? Pakai itu inspire dia tadi. Cuman kan dia enggak berani. Iya, berani pukul dia. Ya masalahnya dia ditabok juga, bro, sama si bro ini. Jadi dia enggak berani mukul terus. Tapi bagus sih apa targeting main ini. Wah, salah dia langsung mati sih dia. Kalau Benny masih hidup sih, waduh dapat 2, iya anjir. Karinya main locknya. Ya target locknya bagus banget dia. Bisa gitu ya. Begitu baik dan flicker sekarang bisa semua sih, guys. Karinya harus di respect enggak sih mainnya? Itu si zoning-nya. Tapi Moskovnya lumayan sih dapat space dikit. Gue yakin ini bukan carry doang sih. Iya, gue cuma penasaran aja, Bang, kan carry terus dia kan. Tumbangin Benny Cute untuk pertama kalinya, tapi ternyata zoningannya benar-benar bagus banget. Iya, emang dari Gus, gue kangen Gus lihat lu main MPL Gus pakai MM gini Gus, PM talu banget, cok. Bang ya.
Iya, parah kan? Jadi kayak pengen lihat lu show off gitu loh anjing, sumpah serius gua. Iya, lu parah. Langsung di Apex, Gus. Iya. Bagus banget tadi dari Sanfo. Kalau gua tiba-tiba pengen lihat gitu main MPL guys pakai marksman gini guys metanya. Oke, dan untuk saat ini itu dia Athena, enggak di Mac full dia. Athena. Athena Shelbert ya. Wah, ya, enak banget anjing, enggak ditanya. Ada Grok, ada Kufra, ada Fredrin, enggak ditanya enak banget ya coy ya. Mencoba untuk menarikkan ke arah backlinernya tapi kayaknya nggak bakal ada inisiasi lanjutan sejauh ini. Maksudnya gimana? Bapak kode buat? Apa? Bapak kode? Lupa. Jangan lupa guys ya, kode ini guys. Salah Petri gak ditanya. Mati Fanny. Kode ini. Diratain ini sama Benny, yakin gua rata sama Benny. Freedom code. Bagi-bagi kode kok. Bagi-bagi kode yang kecil-kecil. Lu gak ada Arawat bisa sepek gak sih? Sepek gak ada anjing. Sepek ya deh cuy. Dia pakai target lock itu kali ya karinya ya. Kayak bagus gitu loh. Maniak. Bisa sepek tuh di sampah cok. Gak tau lagi dah guys. Aduh. Harus di respect guys. Guys pikir aja ya. Kalau si games itu ada Kai sama Benny QT di satu tim. Anjing OP banget ya. Iya ya. Untung gak ada si games tuh. Kalau dua biji ini bergabung si game sih gak ngerti sih cowok ngeri anjing, banget. Oh berat banget ya si game ya Indo nanti. Jadi ngantuk gini gamenya. Gara-gara Benny Kitty gak seru banget. Serius banget dia. Dominasi banget ya. Iya cok. Dominasi banget ya Gus ya. Iya jadi ngantuk gini kan. Jadi udah kelihatan yang menang Echo sekarang. Bawanya Purify lagi. Benny Kitty, Kairi, Yaoi, Wan. Wah, SEA Games. Lu mau pindah ke negara PH? Tahu. Wan Benny Kitty ya. Guys, itemnya guys. Wan, lu mau pindah negara SEA Games ke Filipina? Oh, tahu gua tahu nih. Benny Kitty, Kairi, Haji. Yaoi, XP-nya siapa? XP-nya Nuts atau Nuts XP ya sih. Anjing serem banget ya. Sanford pun serem sih. Sanford juga, Sanford-nya bagus banget ini. Serem banget anjing si games WH guys. Kalau All Star ya serem banget anjing. Berarti kemarin Kaditanya ke kick tapi sempat ulti, lihat Lord-nya. Kartu isi dapat. Oh, dapat. Fanny-nya di sekeliling grok. Berat sih ini perangnya. Udah mau comeback dipegang. Ya, susah banget, Cok. Tapi Panda tertinggal sendirian kali ini. Wah, kena. Kena lagi. Ya. Lambat ya jalannya si Moskov lama banget, guys. Moskov susah ngedamage ya di game ini ya. Emblem Marksman gara momen. Banyakan CC sih buat Moskovnya. Kadita, Grok, Fredrin. Ufra. Dapat mengubah seluruh nasib dari Eko Filipina. Jadi suka banget tuh ya. Counter carry itu enggak ada guys. Lolita bisa tipis-tipis aja nahan. Iya, magic magic tinggal bikin antena. Tapi dia enggak dia benar-benar juga nih guys ya. Namanya juga carry kuat ya guys ya. Ya jadi dia pick lah guys. Ya kan? Kenapa enggak di-pick gitu loh. Kelas fisika 2 ya wi woi. Enggak mikir bosan apa kayak. Bodo amat lah yang penting gua menang. Kalau Indo kan kelihatan keren, hero beda-beda. Kelihatan Arounder kan? Dia tuh early-nya tuh di GB banget, cuman enggak tahu ya apa itu maksudnya. Open sih. Lawan party enjoy ini mah Echo mah lawan party enjoy. Gua anjak scream guys, lawan party enjoy. Ya udah guys, kita lanjut ke game ketiga ya. Mantap Echo. Kita lanjut ke game 3.